Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi share lagi. Ini adalah finishing kayu, hanya top coat, itu dari Biofarnis. Sebelumnya saya menggunakan dari propan yang mereknya Aquapolitur. Propan Aquapolitur kalau nggak salah ya. Yang transparan tetap, ini yang clear gloss. Nah, ini ada triplek yang sebelumnya udah saya top coat pakai ini. Sebanyak ini 3 lapis, cukup mengkilap ya. Dan kali ini saya akan aplikasikan biofarnis ini ke sebuah pintu yang dari Jati Belanda juga. Oke, ini baru satu kali lapis. Bisa dilihat warnanya udah kelihatan hidup semua ya, teman-teman. Setelah pengaplikasiannya pertama, kita amplas dulu dengan amplas 700. Amplas ambang aja ya. Setiap mau dilapisin lagi, usahakan di amplas dulu. Soalnya serat-seratnya berdiri setelah di pernis yang pertama. Oh ya, ini untuk pintunya udah saya pasang di belakang rumah nih posisinya. Oke teman-teman, ini baru lapisan yang kedua ya. Baru dua kali lapis menggunakan Biofarnis Clear Coat yang water base ya. Ini baru lapisan yang kedua, jadi belum begitu kelihatan mengkilapnya ya. Baru kelihatan sedikit glossnya, belum begitu jelas. Mungkin kayaknya ini biasanya mengkilapnya sekitar 3 atau 4 kali lapis ke sana. Baik, ini adalah yang terakhir menggunakan Biofarnis top coat yang clear, yang transparan, yang gloss. Ini lapisnya yang keempat. Ini udah yang terakhir aja, yang keempat ini cukup mengkilap ya, cuman di kamera emang gak begitu kelihatan. Warnanya tetap, cuman serat kayu kelihatannya lebih hidup. Thank you.
Oke, segitu aja ulasan tentang top coat clear coat ini. Mungkin kalau teman-teman lapisi sampai 6 kali lapisan mungkin dia lebih mengkilap. Cuman bedanya dengan yang solvent base emang ini kalah mengkilapnya ya. Cuman dia enggak menguning. Ya walaupun menguning tapi enggak separah dengan seperti solvent base ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.